Jadi sahabat, untuk seal ini kan ada tiga kelas nih. Nanti kita akan buktikan berapa ini kekenyalan masing-masing ini. Jadi kelas A, kelas B, kelas C. Terus untuk yang O-ring ini kelas A, masuknya ke dalam NBR ya, rubber ya. Kekenyalannya itu bermacam-macam. Ada yang mulai dari 55 sampai 90 ya. Nih berapa PSI itu? Silakan lihat sendiri. 5000 PSI. Kurang sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai keriting gitu, coba lihat. Sama coba lagi. Jadi saya kedatangan paket pompa ini. Jadi informasinya itu baru seminggu sila jebol, baru seminggu diganti silanya merasa capek gitu ya. Tapi ya kalau seminggu jebol ya itu betul-betul keterlaluan gitu ya. Cukup berat ya. Oh ada dua. Katanya udah kecapean ini. Dual pump SE Predator. Yang satu ini GX pump. Oke, yang pertama kita akan coba lihat GX-nya dulu ya. Oh. Jadi dia itu cacat nih. Ini yang menyebabkan salah satunya O-ringnya cepat rusak nih. Nah ini dia dibongkar, kelihatannya tajam ini. Ya nanti kita cek satu persatu ya kualitas O-ringnya ya. Ah, O-ringnya nggak standar nih, gimana kan? Ini seminggu jebol katanya. Ya orang lebih besar diameter luarnya. Ini diameternya 15. Ini diameternya O-ringnya 14 ya, bagaimana ini? Ya. GX itu di dalamnya ini ada filternya sahabat. Ada silika, ya. Ini ada O-ringnya nih. Nah ini ada O-ringnya. Oke kita cek satu-satu. Nah, ini kita buang, lepas. Wah ini nih fungsinya ini untuk menangkap cairan ya. Tapi lama kelamaan di sini juga akan terjadi lifetime kerusakan. Nah, yang menyebabkan dia juga nanti bisa bermasalah kalau ini sampai masuk ke lubang-lubang ini nih. Karena ini ada lubang-lubangnya kecil ya. Di dalamnya ini ada selongsong ini. Selongsong ini berfungsi untuk menjaga supaya dia nggak masuk. Tapi di sini juga ada jarak ya. Kalau silikanya sudah pecah, hancur, dia akan menyebabkan masuk ke sistem. Jadi sangat kotor ya tuh di dalamnya. Yang kedua ini, saya tuh heran ya. Jadi ini ukuran luarnya sama O-ring nggak sama, terutama yang di sini nih. Kalau ini oke, ini nggak oke nih. Kita buka akhir, ini kita buka. Kemudian ini yang stick kedua. Baik sahabat Dimito, ini sudah kita bongkar semuanya ya. Saya rasa kalau untuk bongkar ini semuanya kalau selama ini kita di Indonesia memang rata-rata kita menggunakan ulir kanan ya. Buka ini saya rasa kalau ke kiri lepas, kanan kenceng karena standar semuanya ya. Ini dalamnya seperti ini. Ini stick pertama, kedua, ketiga ya. GX ada yang bilang ini 4 stick ini ya, saya juga nggak ngerti ini. Tapi ternyata juga sama, 3 juga. Kalau kita lihat dari bongkaran, jadi yang pertama di sini tadi ya. Nah ini juga cukup kotor sekali dan sudah banyak apa namanya yang pecah-pecah itu silikanya ya. Kemudian yang di sini, ini kita lihat di sini. Nah, ini juga dalam penggunaan seal, saya lihat masih nggak sesuai ya untuk tekanan. Jadi nanti kita akan buktikan berapa ini kekenyalan masing-masing ini. Jadi sahabat, untuk seal ini kan ada tiga kelas nih. Kelas A, kelas B, kelas C. Terus untuk yang O-ring ini kelas A, masuknya ke dalam NBR ya, rubber ya. Nah kelas A sendiri itu kekenyalannya itu bermacam-macam. Ada yang mulai dari 55 sampai 90. Jadi nanti kita akan buktikan masuk kelas berapa ini dan ada di kelas berapa tekanannya gitu ya. Makanya keluhannya baru diganti seminggu sudah jebol, seminggu sudah jebol. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari sini bentuk ininya ini nggak standar ya. Jadi yang tadi sudah kita ukur antara pistonnya ini dengan O-ringnya ini enggak standar, artinya tidak memenuhi standar compression seat. Jadi standar compression seat dari O-ring ini tidak terpenuhi, bahkan ini lebih kecil dari permukaan ini. Jadi dia tidak akan bisa membawa
udara yang dikompresikan, akhirnya udara lolos saja. Ya. Kemudian yang di sini, ya, kita lihat di sini, ini kan konstruksinya seperti ini ya, ini ada lubangnya, ini sebagai aliran, kalau dikasih O-ring menjadi check valve. Nah, demikian juga yang di dalam sana, ada 4 lubang, kalau dikasih O-ring itu bisa berfungsi sebagai check valve. Nah, ini saya lihat dalamnya udah kotor sekali dan bahkan ini ada kotoran yang masuk nih ya. Kotoran yang masuk, ini bekas O-ring juga, ini bekas potongan ini. Ya. Tuh, kita buang aja. Nah, yang di sini juga demikian gitu ya, sama gitu ya. Di O-ring-O-ringnya tidak standar. Terus yang paling kecil di sini, ini karena memang mikro semua ukurannya di sini. Nah, kita lihat di sini saja nih. Ini antara ini dan ini berbeda ya. Nah, berbeda, crossnya berbeda, diameternya berbeda. Nah, di sinilah. Jadi saya ingin sampaikan nanti kira-kira harus bagaimana dalam memilih O-ring ini supaya bisa dipergunakan sesuai dengan tekanan. Oke, kita akan coba ukur masing-masing ini berapa, apakah betul sesuai dengan tekanan yang diinginkan kebutuhannya ya. Ini saya punya namanya durometer, ini kelas A ya, ini kelas A, sor A durometer. Jadi ring ukurannya di sini adalah 0 sampai 100 ya. Jadi ini untuk NPR, nanti ada lagi yang kelas B, kelas C, misalkan untuk kuningan, untuk tembaga, untuk plastik, itu berbeda-beda. Kita akan coba tes kesesuaiannya. Jadi kita akan ukur yang ini dulu nih. Ini adalah bagian low pressure, low pressure untuk yang stick kedua ya. Kita lihat itu ya. Iya sayur ya, lihat ya, 55 ya, 55 ini. Jadi 55 sor 55 ini nggak bisa ini. Ini tekanan maksimum cuman di sekitar 1500 PSI sampai 1800 PSI ya. Sedangkan kita menginginkan tekanan bisa di atas 3000, bahkan ada yang memompa sampai 4000 PSI ya. Ini dengan kondisi seperti bagaimanapun tidak akan bisa. Makanya seminggu ganti mungkin belum sampai dipompa juga nggak bisa ini. Ini sor 55. Harusnya ini menggunakan sor 90. Atau 80 ke atas lah. Ini udah nggak sesuai ya. Kemudian yang ini, nah ini sor 65 nih. Ini sor 65, ini juga nggak sesuai. Ini paling kemampuannya maksimal di 2500. Kalau tadi ini 1800-an, 1500-800, ini 2800 maksimal ini. Ini 65 ini. Kita lihat yang ini. Ini bagian ujung ya, ini untuk sambungan ke bloknya. Kita pakai berapa dia? Biar pas tengah-tengah ya. Ya. Masih 70. 70 atau 74 ini. Ini juga nggak bisa. Jadi sahabat, ini udah nggak layak untuk tekanan tinggi, apalagi mengatakan bahwa kemampuan pompa ini bisa mencapai 4500 PSI dengan data ini, nggak bisa. Kemudian kita lihat lagi yang kecil sini. Ada nggak yang di atas 80? Nah, ini masih 75. Nah, ini 55. Yang ini sama 55. Ini yang sudah berubah bentuk nih. Sama 55. Nah, ini 60. Lebih keras. Ini 55. Nah, ini 90 nih. 80, di atas 80 nih. Ini yang bagus ini sama ini nih. Yang ini. Nah, 80 ya. Ini 3 nih yang bagus nih. Ya, sahabat ya. Jadi kesimpulannya dari semua bagian O-ring tadi yang sudah dikasih sendirinya, itu yang bagus hanya 3. Maksudnya yang kekenyalannya sesuai standar untuk tekanan tinggi hanya 3. Ini bisa 3500 PSI ya. Jadi ini masih 80. Nah, untuk yang 4000 PSI ke atas itu kita butuh yang sor 90, sahabat. 90. Jadi ini masih 80. Ini 55. Ini tadi itu 65. Ini 55. Ini ada yang 051. Jadi kesimpulannya, dengan menggunakan O-ring ini, pastinya pompa ini tidak akan bisa untuk tekanan tinggi. Dan karena tekanannya rendah, dipaksakan terus, dia tidak akan mampu. Kita nanti akan coba ganti semua yang sesuai standar kekenyalan 90,
supaya pompa ini bisa menjadi 4000 PSI ke atas lah. Oke, kita lanjutkan. Ya ini ya. Jadi untuk oreng-oreng ini supaya kita nggak ragu. Nah, ini bukan promosi ya. Nah, ini kita lihat di sini. Ini ada tulisan 90 SOR ya. Nah, ini menunjukkan kekenyalan oreng itu, dan di sini punya kemampuan tekanan yang cukup tinggi. Jadi saya tuh menggunakan oreng itu yang biasa dipakai untuk kendaraan-kendaraan alat berat, forklift dan lain-lain itu ya. Nah, nanti kita akan cek bedanya dengan yang tadi. Jadi kita lihat bedanya dengan yang ini tadi. Ini kita contohkan aja, baik yang kecil maupun yang besar ya. Ini kita pinggirkan. Kita akan ukur ini apa benar gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Ya sahabat ya, ini di 80 di 80 ya. Ini juga tetap ternyata juga masih belum 90 ya. Ya, tapi ini udah di 80 gitu. Nah, ini. Kita lihat yang ini yang kecil. Ya, 85 ya. Pencet aja sampai habis ya. Nah, ini 85 ya. Di kelasnya kelas 85. Soalnya 85. Nah, ini bagus ini. 80 fibers. Berarti ini yang 90 yang ini berarti ini. Kita lihat di sini. Berarti yang 90 ini. 85 ya, 85. Ada toleransi gitu ya. Oke. Kita lihat yang ini. Oh, 90 ya. Oh, 90 ya. Mantap nih. Ya, jadi ini kita akan ganti semua nanti dengan menggunakan oreng yang 80 sampai 90 SOR. Jadi walaupun ini tulisannya 90 SOR-nya, tapi kenyataannya juga nggak nyampe untuk apa namanya oreng ini nih. Ya, walaupun di sini tulisannya 90, tapi kenyataannya nggak nyampe. Tapi kan ada ring ya, ringnya. Jadi yang tadi saya bilang 80 sampai 90 itu bisa untuk tekanan tinggi. Oke, kita lanjutkan untuk penggantiannya. Pasar ya, kita saya ganti semua ini orengnya. Ini bagian stick pertama ini. Satu, jadi satu ini berfungsi sebagai check valve, satu sebagai sealing. Kita pakai yang di atas 80 semua ini. Ini 85 nih. Oke. Ya, kita masukkan dulu ke sini. Halo Mas. Ini kita kasih sedikit Loctite ya. Jadi Loctite itu untuk memecahkan thread ini supaya enggak lepas-lepas. Jangan banyak-banyak. Nanti kalau banyak kan lepasnya susah ya, harus dibakar. Berapa nih? 3400 PSI. Mampu ya. Ini nih kan hasilnya nih. Hasilnya yang bagus. Nah, ini kalau yang SOR 55 65 paling enggak cukup. Kita lihat. 4000 PSI. 4000 PSI itu ya. Terbuka SI, pompanya seperti ini. Ini bagus. Nah, ini mudah-mudahan awet ini karena dia hasilnya sesuai dengan atau peruntukannya ini. Oke, kita akan tes masukkan ke dalam air ya. Apakah ada bocor apa enggak nih? Masukkan ke air. Setelah kita menggunakan oreng sesuai dengan SOR-nya ya, 80, di atas 80. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3000 PSI, 14, 15, 16, 4000 PSI. 4500 PSI. Ya. Etian. 5000 PSI ya. Sahabat. Nih berapa PSI tuh? Silakan lihat sendiri. 5000 PSI. Kurang sedikit. Nih. Mantap ya GX. Ini dengan O-ring yang standar untuk tekanan tinggi ya. Oke, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.